Halo, aku mau talasnya seporsi ya. Ini berapa ya? 12.000 segelas. Boleh, aku mau segelas ya. Oke, sebentar ya. Tambah sagu, tambah beberapa sendok tahu manis, tambah talas kesukaanku. Diputar-putar, penuhin talasnya. Talasnya udah dihaluskan. Porsinya banyak banget. Ditambah talas gurih. Terakhir tambahin ubi ungu bulat. Udah jadi. Wah, makasih. Wah, ini kelihatan menarik. Aku mau mie ayamnya satu. Mie-nya mau yang pedas gak? Aku mau ini aja yang ekstra pedas. Harganya berapa ya? Yang ini 22, yang ini 20, ini 16, ini 26. Ini ayam kemasan ya? Iya, pakai daging kemasan. Karena potongnya gak rapi, aku kasih gratis aja. Biasa sepotong 1.000. Lihat deh takoyakinya. Harganya berapa? 25. Aku mau satu ya. Ini susah dibalik. Gak kok, tergantung skill. Ini ada dikasih keju juga. Mau apamnya dong, yang satu rasa daging, yang satu rasa keju. Berapa totalnya? 20.000. Bos, tiramnya berapa? 20.000. Oh, 6 buah berapa? 30.000. Aku mau 6 aja. Bos, umur berapa? 22. Aku mau tart rasa blueberry sama mangganya dong. Yang strawberry aku juga mau. Aku minum ini dulu. Pertama, aku makan mie ekstra pedas dulu ya. Suapan pertama masih gak terasa. Wah. Astaga, ini benar-benar pedas banget. Karena terlalu pedas, aku makan kue dulu. Ini apa merasa keju, enak banget. Ini rasa daging. Mango tart. Krim di dalamnya enak banget. Rasa strawberry. Ini menenangkan kepedasan yang tadi. Tiram. Wah, tiramnya empuk banget. Lumayan enak. Habis deh, next makan takoyaki. Takoyakinya terlalu besar, tapi enak sih. Topping di dalamnya banyak banget. Ada wortel, jagung, kacang polong, sama kubis. Satu takoyaki ini setara dengan 6 takoyaki kecil. Yang terakhir kita cobain talas dulu. Biasanya yang terenak aku selalu simpan di akhir. Penuh dengan talas. Seneng banget makan ini. Sisanya aku makan pelan-pelan nanti. Hari ini sampai di sini dulu ya guys. Bye-bye.